Disaksikan oleh istrinya, drummer Superman Is Dead Igede Aryatisna atau Jering, Kamis sore divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta. Dalam perkara ancaman kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Denny. Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis sore tadi. Majelis Hakim menilai Jering terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ancaman kekerasan. Atas keputusan tersebut, kuasa hukum Jering menyatakan akan pikir-pikir. Menanggapi keputusan itu, istri Jering, Nora Alexandra, mengaku pasrah suaminya harus kembali mendekam dalam penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.